Bila ku kenang, ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung. Okey, hari ini untuk MH Throwback kita bersama dengan Kak Liza berdua aka Mak Leha. Oh, ada lagi throwback. Yang sudah tu sudahlah, yang nak throwback-throwback buat apa? Alah, ini kita nak throwback dengan Kak Liza, artikel-artikel yang pernah dikeluarkan oleh media hiburan mengenai Kak Liza berdua. Gambar ni mungkin Kak Liza ingat ke tak? Bukanlah maksud hatiku hadir di situ. Ya Allah, Liza Dolah, ingat masa ni I jadi pengapit kepada pasangan kawan saya yang sampai hari ni masih berkawan, Salwa Abdul Rahman dengan Subadron. I ingat masa tu I jadi pengapit dengan suami, bekas suami. Cantiklah Liza Dolah dulu. Tetap cantik dulu. Bahasa kan? Yeah, okay. Oh, ni cerita pasal lakonan Kak Liza sebenarnya dengan Faizal Husin. Ingat lagi tak? Ni. Oh, ingat. Ya Allah, ya Faizal Husin. Allah, dia orang semua cakap saya dengan you ada skandal. Pandai dia kata skandal. Ya, saya ingat lagi masa tu drama minggu ini di mana saya jadi cikgu, dia nak murid. Zaman dulu pun anak murid dah try cikgu. Kau rasa? Jadi jangan nak salahkan kalau anak murid sekarang boleh jatuh cinta dengan cikgu. Sebab zaman dulu pun dah ada and benda tu wujud. Faizal Husin. Masa gambar ni mungkin Kak Liza tak tahu lah ingat ke tak? Kanlah maksud hatiku simpan. Memang tak glamour. Tak kisah. Tak kisah, tak glamour langsung. Tapi seksi. Saya tak ingat apa ni. Ini tak ingat. Ini acara apa, tak ingat. Ini pergi AJL. AJL tahun 97 ke 98. Aku nak tahu reporter mana tulis ni. Simpan ni. Tak glamour langsung. Kenapa di ketika ini, masa korang komen tak lama korang. Korang takut kan? Biar seksi-seksi kau kata kemain. Kalau yang... Siapa ni? Yang lain ni? Ingat. Nampak berserabut. Oh, semua kena ni. Nampak berserabut. Tak cantik. Ini pula. Ni memang mulut jahat ni. Reporter ni. Siapa ni? Tak ingat dah. Bila buruk tak ingat? Tak ingat dah. Sebab tak ingat lah. Kalau dia puji. Mesti ingat tu. Sebab dia kutuk. Tak ingat dah. Kat mana? Tapi not bad lah. Fashion-fashion. Kita tengok fashion-fashion Kak Liza berdua. Macam not bad. I tak intuit fashion. Jadi diri saya lah, dah tua, umur dah 500, ada yang kisah. Saya nak pakai sneakers ke, who cares? Kadang-kadang artis ni pakai apa pun orang kata. Orang cantik pakai apa pun cantik. Ya, saya nak cakap sebenarnya, ya Allah, saya nak cakap itu tadi. Saya nak cakap itu. Sebenarnya saya tak kisah nak cakap apa pun. Okey, ini mungkin Kak Liza kenal kot. Penulis dia Intan Zabidin. Dia kata Liza Abdullah benci bau suami ketika mengandung. Ni. Aku geram Intan ni. Kan aku cakap pasal kau Intan, kau kecil hati Intan. Intan Zabidin. Oh, tak ingat dah ni. Liza Abdullah benci bau suami. Okey. Tak adalah bau suami, tak baik. Tapi itulah akhirnya cerai juga. Alahan kot. Tak macam ni alahan, maybe perfume. Nak kata ni, tak ada ni, kadang-kadang reporter ni dia suka hati dia aje. Tapi tak ingatlah, dia ke bau suami. Betul ke Kak Liza? Tak ingatlah yang masa bercinta wangi kan. Dia cinta wangi tiba-tiba bau. Pregnant tu mesti. Tak ingatlah. Ai kalau ada cakap benda-benda negatif tak nak, tak ingatlah. Anak benda wangi je busuk-busuk tak busuk-busuk macam cerita, tak mau cerita di sini. Wow. Tengoklah fashion rambut tu. Wah, minyan. Ya, cantiknya Liza Dolor. Boleh tak dapat gambar ni? Boleh. Can boleh. I have this? Boleh, nampak boleh. Tak rambut I mesti ke ini? Pakai okay. Wig ke tak tu? Kan rambut betul? Okey, apa yang nak cakap di ketika ini? Kalau siapa-siapa pernah tengok cerita, diorang ada gelar I satu nama tau untuk cerita ni. Allahuakbar. Ada satu cerita. Tuan nak masuk rambut I ni sebiji macam pelakon Hollywood ya ketika itu. Orang panggil I di ketika ini. That's one cerita zaman itu memang popular. Ada satu watak memang orang panggil I. Memang rambut ni, muka ni masih orang kata I. Orang kata I. Rambut original eh? Bukan wig lah. No. Tapi Raffi ingat ada satu cerita Hollywood yang yes. Rambut dia macam ni. Yes. Tapi yes. Farrah Fawcett pun orang pernah panggil Farrah Fawcett juga. And cerita ini watak ini watak apa eh? Memang ada gelaran untuk I. Memang dikit-dikit ini ada gelaran untuk I sebab cerita tu sangat popular. Sangat popular. Ni gambar Kak Liza berdua dengan Faizal. Alah. You buat macam ni nanti kan Faizal Husin marah tau. Faizal Husin. Alah, seksi lah Faizal Husin ambil gambar dengan I macam ni. Nampak tak?
alah masa ni Fazal Syed pun tak kahwin, apa kita nak takut kan? Yeah. Masa ni Datuk Zeza pun belum doakan eh Datuk Zeza nanti ada jodoh. Masa ni Ibu Saiful pun tak kahwin lagi. So memang kita, I memang kan cakap. Kalau bahasa nakal eh, tapi jangan pakai macam bosia lah konon. Bosia baik, bosia baik. Bukan bosia jahat eh. Kita kena ambil dalam bentuk baik. Bosia dulu saya. Macam ni. I dulu selesa berkawan dengan hati lelaki. Pergi mana-mana pun saya banyak kawan lelaki. Sebab kita macam family, kita rapat, kita boleh pergi sama-sama. Sebab saya selesa, saya selesa. Bukanlah ambil bosia tu. Kenapa pula tercegih pun saya kat bosia? Orang anggap kalau korang fikir negatif, negatif lah. I bosia yang baik. I bosia yang tutup arah. Liza harap pisang tak berbuah dua kali. Ai cerita pisang-pisang pula. Ni tengok gambar. Tengoklah gambar ni. Kenapa suka nak cerita pisang-pisang ni? Kenapa Liza harap pisang tak berbuah dua kali? Apa benda Liza cerita? Seronok sangat Liza berdua lebih ramai. Oh, okey. Studio 43 antara syarikat rakaman yang awal yang dah menerbitkan album Juliza Adilzan, Safa Gafa dan arwah kawan saya. Patutnya ketika itu di dalam company itu sepatutnya saya merakam ke album untuk Studio 43. Tetapi apakan daya ataupun ada benda yang berlaku, kata nak buat album. Bila orang tanya, dulu orang panggil saya, dulu orang panggil akak ni, coming soon. Orang panggil Miss Coming Soon. Saya tak tahu. Miss Coming Soon. Bila tanya, kak, reporter, kak, dengar-dengar nak buat album. Oh, coming soon. Gitu. Bila orang panggil, coming soon. Tak ada coming-coming yang semua tidak, coming pun tidak. Jadi album tu tersadar begitu saja. Jadi sebab itulah kata, jangan tak nak berpisang buah dua kali. Tapi sekarang tak pisang, banyak kali dah buah. Tapi lagu-lagu tu yang record, so mana pendengi lagu-lagu tu? Ada. Search lah dekat Google ke Liza Abdullah, akan jumpa Semalam Indah full album. Saya menyanyi 10 lagu. Sendiri nyanyi eh. Tapi gambar ni macam dagu tu macam berlekuk buat tu. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Rasul. Inilah yang kata ya, fitnah dunia. Betul, inilah yang betul. Dikatakan fitnah dunia. Kalau you tengok dagu saya dulu, you tengok dagu saya sekarang sama, hidung sama. InsyaAllah tak mau cakap benda ni sangat sensitif. Isu-isu mengubah muka ni sangat sensitif. Saya tak nak tegur siapa-siapa. Tapi sehingga hari ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah boleh tengok gambar lama, boleh tengok gambar sekarang. Inilah hidung yang pendek ni. Inilah dagu yang pendek ni. Inilah matanya, inilah pipinya. Tak ada. Aku tengok, kau kata sama, kau kata aku geram. Mana ada lagu dekuk lukis? Ini dulu shading. Oh, shading. Shading lukis saja. Contour, contour. Tak adalah contour macam ni. Tak. Contour tengok muka dulu. Sama hidung, mata, sama-sama. Rambut, alah cerita. Dulu-dululah. Sekarang rambut, alah cerita. Ya Allah, ni tahun 87 ni berapa? 20, berapa tahun ni? 22 lebih. Dengan Raja Emma, dengan duet dengan Kaza, Pak Samad masih berada di mana-mana dengan Maria Asyad. Ya Allah, maknanya apa? Berlama dengan Pak Samad tau. Ya Allah, lagi-lagi-lagi Raja Emma. Rambut, saya tahu rambut. Nampak tak? Yes. Allah, okay, Bella, nice Bella. Bella media hiburan ni, baguslah media hiburan ni. Saya suka kau tahu. Semua gambar elok. Yang ini... gambar Kak Liza sebenarnya artis yang dapat anak tahun 1989, anak first kau. Oh ya, my first one Azari. Ah betul. Ala tembamlah nak betul. Tapi zaman-zaman tu macam kita tak ada IG macam boleh dapat gambar artis daripada IG macam sekarang zaman-zaman dulu macam mana macam reporter dapatkan gambar-gambar macam ni ah. Masa ni oh memang masa tu ambil gambar dengan arwah Rosnah Makno. Masa saya dapat anak pertama, dia pun dapat. Saya ingat lagi nama anak pertama ni Wan Ramada Agus Putra. Rosnah Makno ni berkahwin dengan Iwan penyanyi Wan tu dan yang anak dia Pena Rose pelakon. Ini kita pergi studio. Ini memang studio. Ni kat studio yang nampak tak? Box stroller semua tu lah. Yes, yes. Dan ni Kak Liza ingat lagi tak? Ha? Ini Kak Liza ingat lagi tak? Ingat. Anak pertama saya semalam dapat Zulhafi Zarik. Dah nak kahwin dah, bulan 12 ni. Dah nak kahwin dah nak ibu. Fuh! Saya pun nak gambar ni. Cantiklah dia. Ingat lagi tak? Ingat. Masa ni ingat. Masa ni baju ni saya dapatkan songket ni pemberian daripada seseorang. Saya ingat lagi songket. Siapa kata seseorang itu? Rahsia. Saya dengan tu, apa Zamri. Di saat bonda membeku. Ah, ingat lagu dia. Ni Abby Saiful. Memang ingat. Nampak tak ingat lah walaupun ni. Ya, sukalah gambar ni. Songkit. Simpan lagi tak baju tu? Songkit ni kena pergi rumah mak, arwah mak. Rumah asyik simpan dalam almari. Kalau diorang tak buang lah dekat rumah keramat. Dekat keramat tu saya rasa ada baju songkit ni. Songkit ni. Maknalah baju tu. Yes. Tengok. Rambut saya lah. Saya popular dengan rambut kembang-kembang saya tau. Memang trademark Kak Liza ke daripada dulu rambut tu? Kalau you all notice lah, okay, zaman itu, kalau you all notice
80-an memang fashion rambut kembang. Siapa rambut kembang, dia hebat. Okey, dan keturunan saya memang rambut keriting. Perm lagi ya, nampak kembang. Tapi ini original. Sampai ada orang ada masa kita pergi salon, ada orang ambil gambar, cutting paper. Boleh tak buat rambut macam Liza Dula? Memang orang suka rambut saya ketika ini. Ha. Wow! Liza Dula kini sudah dimiliki. Tahun 88 kot. Oh, inilah dia. Betul, 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 betul. Betul lah, 11 Jun 1988. Dua bulan Jun 96, lagi 2 bulan lepas tu berdekah. Okay. Itulah betul lah, ini adalah Encik Zulkifli, ayah kepada anak-anak saya yang saya kata tadi. Walaupun perpisahan ni, tapi tetap bekas suami dan tetap ayah kepada anak-anak saya. Inilah dia, memang betul. Ini nak cakap antara hebatnya media hiburan, dia yang dapat bau, dapat menghidu. Nampak tak, dapat cuci gambar tau. Oh, bubur madu di Bali. Wah, kelasnya. Mana? Sebelah sana. Ni. Yang tu? Panjang cerita dia. Tak kesampaian nak ke Bali. Balik akhirnya. Tak pergi pun Bali. Inilah dia. Ni post-post macam ni. Dulu memanglah kita artis macam tu. Posting kat dinding, kat kursi macam ni. Dekat sini dah sampai nak nampak lora. Saya dah insaf. Semua dah buat dah. Jadi budak-budak artis sekarang tak payah cakap lah kita. Zaman-zaman tu dah rasa. Duduk posting kat kursi. Kangkang sana, kangkang sini. Oh, dah rasa dah. Tapi masing-masing lah kan. Kita kan semua-semua masa tu remaja. Kita kan kita cantik sangat masa tu. Termasuklah post. Tinggal cantik sangat lah. Dia terlentik. Tapi cuba kalau saya buat sekarang. Memang teruk. Kena. Cuba kalau air macam lengkok patut dedah sikit, mati aku. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Ni dia ya. Tengok tak, kalau orang memang orang selalu bercakap tentang saya dengan Datuk Zila Jalil, yang sebenarnya Datuk saya dengan dia ni bukan saja hubungan saudara, bukan saja dia pangkat anak saudara, dia dah sahabat adik saya dunia akhirat daripada dulu sampai sini. Dan persahabatan dia saya sebenarnya untuk pengetahuan umum, dia adalah penerbit yang memang hebat. Kita tahu pena kreatif sangat hebat. Dan saya pun insyaAllah ada satu produk yang kami keluarkan untuk kami berniaga bersama-sama. Dan ini adalah antara, dia ni ke mana-mana. Dia anggap saya ni macam kembar saya, saya macam kembar dia. Saya selesa dengan dia. Dan masa buat album pun sama-sama. Masa ni walaupun pena kreatif metop, orang ingat company tu adalah company tak. Masa tu saya buat dengan apa company, subhanallah lah, kena record balik ni. FGM, bukan, no. Company yang dengan Siti Nordiana sekarang ni. Apa company? FMC. Ni saya dengan, kita buat ni untuk album kita orang, Samarinda. Album Samarinda, Zila nyanyi balik, saya pun nyanyi balik dengan Izam EYE dengan Ringo. Satu album. Ini memang gambar kenangan. Masih ni week. Ni week tu nampak tak? Ni week lah, nampak fresh, nampak tak? Ya Allah, Zila Jalil. Hai Zila Jalil. Betul-betul. Ingat-ingat. Memang ingat. Ada segelintir. Segelintir bukan cakap semua reporter ya. Bukannya dipaksa gitu. Dipaksa gitu. So, post macam ni, post macam ni, post macam tu. Tonggit sikit tu. Bukan semua tau. Kau seksi lah. Kau dulu macam ni lah. Post tonggit tu macam seksi. No, macam tu. Lepas tu ada kursi duduk. Rasanya post-post tu semua artis rasa. Tapi kata orang tu jangan tak merasa. Semua tu dah menjadi kenang-kenangan. Dan ketika itu memang trendnya begitu. Kalau nak kata seksi, zaman-zaman dulu pun dah seksi. Tapi sekarang bersyukur pada Allah, kita tengok. Kita dah banyak dah benda-benda yang kita tak sepatutnya buat. Kita dah tak buat. Saya rasa macam pengalaman tu dah merasa lah. Dah merasa dah macam post begitu. Tapi saya rasa seksi. Pernah lah gambar. Ambil gambar seksi tu pernah. Oh, maksudnya lepas tu nangga tu. Lepas tu rasa macam dah buat kan. Dah buat. Itu, mungkin ketika masa kita buat tu kita leka. Kita buat mengikut kendak. Kendak mereka untuk magazine apa. Sebab dulu-dulu magazine ada. Kalau kita, kalau Mangga magazine macam ni. Kalau Varia Pop macam ni. Kalau URTV macam ni. Dia ada kata orang dia punya apa. Kita panggil apa. Kalau Mangga kita dah tahu dah. Mesti post macam mana. Di kolam. Set duduk dekat swimming pool, pun macam ni, dedah saya dah insaf. Itu biasa. Doakan yang baik-baik dan saya juga mendoakan anda semua. Terima kasih banyak-banyak dan sekiranya sepanjang kerjaya saya dalam industri selama 38 tahun, jika saya ada menyinggung perasaan atau ada buat benda-benda yang mungkin apa sajalah, saya minta maaf dari hujung kaki sampai hujung rambut. Saya nak yang terbaik dan saya juga doa anda baik dan doakan saya di pengairan hidup yang baik dan dapat jodoh yang baik. Jadi jangan nak salahkan kalau anak murid sekarang boleh jatuh cinta dengan cikgu. Sebab zaman dulu pun dah ada and benda tu wujud. Tak tahu, Sin.